Itu dia pukawan seorang diva ratu memang primadona ya. OG Azura. Kita bersama dengan Azura kita. Kini di talian. Assalamualaikum Kak OG. Waalaikumsalam. Itu dia. Kak OG kalau ikutkan kena ada buka dimah sejam tau untuk terangkan OG Ahmad Daud. Betul, kan? Tak sempat ni. Okey, kehebatan. Okey, ramai yang kagum dengan keceritaan Fazil Ahmad Daud ya. Bila tengok kembali viral dalam gambar lama, ternyata seorang yang jelita, manja, cantik, persona itu memang ada. Kerana asuhan daripada ibu supaya masuk ke dalam bidang lakonan ke, atau memang semula jadi bukan kerana dikelilingi oleh keluarga seni, Kak Oji, kalau ikutkan peringkat awal dia? Punca awalnya saya memang tak meminati seni lakon dan arwah Mak dan Ayah menghormati pelawaan sutradara M. Amin untuk mengambil saya dan adik saya berlakon dalam filem Hati Batu. Mereka berkawan kan, jadi itulah mulanya saya memang tak meminati seni lakon. Yeah. Saya nak jadi penyanyi. Wah, okay. Itu sebenarnya. Yeah. Okey, kita bercakap tentang legasi primadona Fauzia Ahmad Daud ini pada peringkat semua. Dia dah cuba lakonan pengacaraan, idola dalam bidang pengacaraan sendiri apabila memartabatkan melodi ke satu tahap yang begitu dikenali, ramai menjadi pilihan kita. Dan bukan saja itu, ada nyanyian juga. Jadi, bila tadi ada sedikit penghargaan diberikan dan ucapannya kata jangan melacurkan seni itu, apa yang dimaksudkan oleh Kak Oji sendiri bila melihat kepada keadaan ataupun industri terkini? Terkini saya melihat industri sudah menjadi kilang pelakon. Okay, which is not a good sign, pertanda yang tidak baik. Bila mereka tidak dididik, mereka yang memasuki industri sekarang ini tidak memahami langsung apa itu seni. Seni ini sebuah craft. Okay, mereka tidak memahami itu, mereka tidak dididik tentang tugas dan tanggungjawab menjadi penggiat seni. Tak kira lah, kan seni ini skopnya luas kan. Okay, contoh ambil sebagai pelakon. Tugas dan tanggungjawab pelakon itu. Okey, daripada situ ianya berkembang kepada apa yang anda harus lakukan sebelum anda memasuki lokasi pengambaran. Itu persiapan seorang aktor. Persiapan seorang aktor itu berkembangnya bagaimana? Proses latihan itu amat penting. Sekarang bila kita nak berlakon di dalam drama, tiada script reading. Sedangkan benda itu wajib diadakan. Zaman saya wajib diadakan. Sekarang bila kita mengadakan script reading, kita membuat brainstorming. Kemudian kita melalui proses latihannya, di situ kita mencari. That's where you develop the character, you analyze the character. You know, bukan mudah, lakonan ini bukan mudah. Dan saya adalah pelakon yang... Kak Oji? Kita hilang suara Kak Oji ni. Okey, ada sikit gangguan teknikal. Kak Oji, Azura. Biar Azura tadi. Seremaya memang itu cabarannya. Okey, tapi itu kita saksikan petikan lakonan daripada Fauzia Ahmad Daud. Ya. Ini suara kekasih. Antara filem yang hebat juga yang bertahan sehingga kini. Betul. Cerita ini lepas cerita Azura tadi dan kemudian datangnya filem Ali Setan terlebih dahulu. Okay. Dan lepas tu barulah tadi suara kekasih. Sampai sekarang Ali Setan ini jadi fenomena. Sampai sekarang. Setiap liriknya, setiap lirik, setiap dia punya skrip perkataan yang dikatakan, dialognya. Ini yang terkini 2021 sertaan filem Ayahanda. Yang lima geram sangat sekarang ni. Okay, bermaksud lebih daripada 40 tahun ya. Betul. Mungkin menjangkau 50 tahun pelibatan dalam industri seni. Pengalaman yang cukup luas. Ya. Yeah. Dan sebenarnya saya suka tengok melodi zaman kecil-kecil tu. Betul. Kak Oji ni dia boleh transform kejap jadi watak ni. Kan? Kejap watak ni. Dengan telefon dekat tepi tu. Okey, satu dia boleh pergi gila-gila yang betul-betul gila-gila. Betul. Dan kalau dia serius watak berlakon memang sedih betul kan? Ya. Yeah. Maksudnya ada dua range. Sisi yang berbeza. Sisi berbeza dia boleh pergi. Maksudnya memang talented betul lah ya. Macam tadilah kan Kak Oji cakap mereka yang nak masuk dalam industri seni ini bukan saja kena ada 1 juta followers kan sekarang ni, tapi perjalanan anak seni itu perlulah latihan dan sebagainya kan. Dulu kalau kita tanya apakah itu maksud industri seni dengan orang dulu, memang jawapan dia sangat mendalam. Okay. Jawapan dia sangat betul-betul memberikan impak. Baik, kita cuba dapatkan kembali Fauzia Dato' Ahmad Daud untuk bersama kita sebab ada ilmu yang dapat dikongsikan pagi ini di ABSHI. Ya. Kak Oji. Kak Oji. Ya, saya. Hilang. Okey, yang penting kita dapat balik. Bersama. Tiba-tiba missing in action, tak tahu pasal apa ni. Okey. Okay. Kak Oji, tadi soalannya. Saya sangat impress Kak Oji di melodi contohnya.
Saya masih ingat watak Mariam Mondok ya dalam salah satu watak di lakonkan. Masa tu saya darjah berapa saya tak ingat, tapi berkesan. Baru masuk ke OG boleh pergi sampai jadi gila-gila betul, sampai watak sedih yang memang orang rasa macam menangis bersama. Boleh jadi betul. Jelita, boleh jadi darah idaman, boleh jadi macam ibu yang garang, ibu yang baik. Jadi semua spektrum Kak OG boleh pergi. Apa sebenarnya formula yang Kak OG pegang untuk menjiwai setiap watak dan amanah yang dilakonkan itu? Okey, pertamanya saya harus berterima kasih kepada guru-guru saya lah, Fitri, yang berbalik kepada tanggungjawab itu yang saya nyatakan itu. Okey, kita tahu bila kita diberikan sebuah I'm joining now. Boleh dapat tak? Hai, dapat tak? Okey, boleh. Okey. Berbalik kepada apa yang dinyatakan itu. Berbalik pada diri kita ya, saya bila mendapat sesebuah tawaran, pertamanya saya akan membaca skrip sebab setiap watak itu pendekatannya berbeza, approachnya berbeza, dan saya berpegang kepada kita wajib memanusiakan watak. Nampak? Okey, bagaimana nak memanusiakan watak itu? The small detailing itu yang mencetuskan watak itu menjadi seorang manusia. Kerana ramai yang mempamerkan lakonan sekarang acuan. So acting should be believable. You harus meyakinkan penonton. So berbalik kepada apa jua watak macam melodi. Saya menggunakan, saya blendkan bakat saya yang saya warisi daripada arwah ayah, kerana arwah ayah juga pengacara, dan bakat saya sebagai pelakon yang diwarisi oleh arwah mak. Jadi saya blend benda itu untuk menjadi host yang seperti apa yang saya paparkan di dalam melodi. Dan terus terang saya pernah menyatakan kepada Cik Azhar Burhan, untuk saya mengendalikan melodi, izinkan saya menerajang tembok pengacaraan itu. Saya dare to be different. Maknanya saya tidak mahu menjadi pengacara yang stagnant atau redundant. Berbalik kepada memahami konsep rancangan. Ya. Apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada Kak Uji pada diri mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang seni ini? Tak kira dalam bidang pengacaraan, lakonan dan sebagainya, yang mungkin sekarang ini industri kita dahagakan. Pelakon yang intelek. Pelakon yang bermutu. Saya sekarang dalam proses mengarahkan sebuah short film ya. Besok saya akan mengarahkan short film. Saya tak jual pelakon. Saya jual story. Saya jual mutu. Okey? Saya menggunakan semua student-student saya yang baru memasuki bengkel saya, yang baru saya ada-adakan ini. Saya berani mengambil risiko itu. Kerana mereka ini mempunyai bakat, mereka mempunyai komitmen, mereka mempunyai keyakinan untuk mereka mencetuskan warna di dalam industri. Cuma mereka tiada rupa yang diinginkan, yang juta-juta followers. Alright? So, it doesn't matter you want to have berapa banyak followers pun. But you need to have basic before you masuk set pengabaran. Macam kita belajar mengaji lah, Fitri. Sebelum ke Quran, kena ikra dulu. Betul. Simple as that. Ya, kena kenal dulu huruf-hurufnya, ya. Tapi, Kak Uji, sekarang ni sekeliling kita banyak tarikan lah. Ada, mungkin dia berlakon TikTok sikit, dia kata dah, okay, dah boleh masuk lakonan. Kan? Sedangkan tadi disebutkan perlu ada kajian, perlu script reading, perlukan masuk roh jiwa lakonan tu. Jadi tak semua orang sanggup masuk berkorban ke tahap tu untuk sebuah hasil karya yang perlu dimartabatkan berkata Kak Uji tadi. Macam mana tu? Kerana your work will speak for yourself. Suatu hari kita akan tiada. Tetapi hasil kerja kita itu akan sentiasa ditayangkan. We should be proud of our work. Sekarang apa yang berlaku, dan ini saya berani berkata kerja-kerja berlaku di hadapan mata saya ya. Bila saya ke set pengambaran, ada pelakon yang langsung tak baca skrip. Langsung tak baca skrip. Dia cuma baca dia punya dialog aja. Pelakon sekarang dia teruja sangat dalam cakap dialog. Ni aneh. Bagi pelakon cakap dialog, dapat berlakon dengan hero remaja ke hero apa ke, tak kisahlah. But itu salah. Itu bukan tugas yang dikehendaki, yang dituntut untuk menjadi seorang insan seni. Untuk bergelar seorang aktor, aktris ataupun seniman. Kena pahamkan saya berbanding pada harus dididik tugas dan tanggungjawab.
Berani dia tak baca skrip berlakon dengan prima donna. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab prima donna. Sebab kita kan Malaysia saya mengetahui terhad. Terima kasih Kak Uji luangkan masa memberikan ilmu walaupun sikit ini. Yang penting Ujian Madaud sentiasa memukau lah. Sekarang ini pun viral balik lagu Sejahtera Malaysia kan? Betul. Nampak. Semualah wajah-wajah Uji Ahmad Daud dulu, colour semua dah viral semula dah. Ramai tengok komen tu. Orang dulu-dulu macam cantik-cantik kulit mereka nampak. Flawless. Okay. Kan? Kak Uji, ada wajah jelita, ada peminat setia, popular, terbaik. Semua dah rasa saya tiba masa untuk kembali memberikan ilmu untuk masyarakat. Betul. Okay. Terima kasih banyak-banyak Kak Uji. Jaga diri. Kita doakan kesihatan Kak Uji berpanjangan insyaAllah untuk memberikan yang terbaik dalam industri seni. Amin. Assalamualaikum. Itu dia. Seorang seniwati primadona. Betul. Lepaslah sikit kan rindu bagi mereka yang sangat nak dengarkan suara Kak Oji kan di TV dan sebagainya. Masih lagi berada dalam seni, industri, lakonan dan sebagainya. Kali ini mendidik pula anak-anak di bawah ini untuk menjadi yang terbaik.